Bapak Presiden ke Merauke, ini luar biasa. Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawira Prabowo Subianto berkenan berkunjung untuk melihat program cetak sawah 1 juta hektar. Yang mana dalam program cetak sawah tersebut juga didahului dengan program optimalisasi lahan sejumlah 40 ribu hektar di seputaran Kota Merauke dan ditambah 100 ribu hektar nanti cetak sawah di seputaran Merauke dan 1 juta hektar mulai dari Wanam nanti sampai dengan Mutik. Ini suatu kehormatan kebanggaan dari kami, baik TNI maupun Kementerian Pertanian dan seluruh masyarakat Merauke. Kunjungan pertama Bapak Presiden ke Merauke, ini luar biasa. Nah, kemudian kami juga tadi dapat pesan untuk terus bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di wilayah maupun yang di pusat untuk mewujudkan Merauke sebagai lumbung pangan nasional yang mana akan dicetak 1 juta hektar nanti ke depannya di Merauke. Demikian. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.